Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Ladang Hias dimanapun Anda berada, semoga dengan keadaan sehat walafiat, amin. Channel Ladang Hias bersama kelompok budidaya ikan beka bersama ini lagi panen ikan patin. Ini angkat panen patin angkatan ketiga ya teman-teman. Nah ini kebetulan di kolamnya Pak Yamani yang lagi panen ikan patin, dan ini bersama teman-teman kelompok yang lagi memanen. Ya, kita lihat hasil ikan patinnya yang dipanen. Ini penafsiran dengan tabur ikan 2000 ekor. Nah, seperti apa kita pakai metode budidaya ikan patin ini selama 6 bulan. Kalau yang dulu itu 5 bulan 10 hari, kalau ini 6 bulan ya teman-teman. Kita lihat ikannya seperti apa. Nah itu sudah diangkat, kita lebih mendekat lagi ya. Luar biasa ikan patinnya. Dan silahkan teman-teman kalau mau beli secara langsung ikan patinnya, kita menyediakan ikan patin segar ya. Nah itu teman-teman, kita dekatin. Ini masih di sopir juga teman-teman. Nah ini penafsiran ikan patin ini 7-8 on ini. Wah, disebar lagi di sini. Nah ini persiapan untuk nanti setelah datang tengkula bisa langsung diambil. Nah ini masih dalam tahap penotiran di sini. Ini bersama teman-teman, nah, turun. Nah, untuk kedalaman kolam ini minimal 70 cm. Minimal maksimalnya silakan teman-teman. Ini bersama teman-teman kelompok yang ada di kelompok budidaya ikan beka bersama di Perumahan Korpri, letaknya di Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, ini hasil ikan patinnya yang usia 6 bulan. Ini termasuk, nah besar-besar semua, rata ini ya teman-teman. Karena sudah luar biasa. Besar-besar semua teman-teman. Wah, ada yang nyangkut. Ini tim satu lagi udah turun. Jadi yang di kolam, ada yang membantu di atas, dan ada yang jadi pengurus mesin pengaporannya. Nah itu adalah handalnya Pak Rahmat, mantan KBK. Kolamnya ini 3 meter lawan 7 meteran ini. Subhanallah, alhamdulillah, panen yang sangat melimpah seperti ini. Tahap ketiga teman-teman, yang ikan patin panen tahap ketiga. Luar biasa. Ini diprediksikan dari hasil tebar benih 2000 ekor. Ini penafsiran dengan berat ini sekitar 1 ton 3 pikulan lah ya, 1 ton 3 kintal penafsirannya. Kalau dikali harga terendahnya 18, sudah ada keuntungannya untuk budidaya ikan patin ini. Dari, ini Pak Senip yang lagi menyerok ya. Nah,
Nah, tuh. Subhanallah. Ini kolam terpal semua ya, teman-teman. Ini semuanya kolam terpal. Nah, ini kolam terpal yang kita buat bersama-sama ataupun gotong royong. Ini yang ini belum ada terpalnya, masih dalam pemesanan terpal ya, teman-teman. Ini semuanya digali manual ya. Walaupun ini tanah pemerintah, tapi kita manfaatkan untuk berbudidaya ikan patin. Kita pinjam sementara. Jadi kalau pemerintah mau pakai ya kita kasih, kita lepas kan gitu, karena haknya beliau. Jadi kita manfaatkan lahan yang kosong saat ini, kita lahan yang tidur kita manfaatkan menjadi lahan yang produktif. Nah itu teman-teman proses pemanenannya. Silakan teman-teman kalau siap-siap, ini lagi video. Teman-teman kalau mau beli langsung ke kolam kita, di letaknya di RT3 ini, di perumahan Korpri Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nanti bisa saya kasih linknya untuk pembelian ya, pembelian ikan patin ini. Masalah harga ya, antara ya rata-rata harga per kilonya 20.000 lah ya. Wah, kenapa itu sampai dicuci muka pakai air kolam? Yang penting jangan telanjangan ya. Kalau muka sudah basah dibasahi lagi. Coba sekalian pakai sabun. Ini tanggoknya. Ini tanggoknya satu ya. Oh, nah ini juga masih ada yang bujangan ini satu ini ya. Oh my man. Masa baru di kolam bajunya ada masa. Gak ada. Ini dong. Ayo sini kamu sepatu itu. Jadi sangat berhati-hati cara memanen ikan patin ya, karena pantingnya ini sangat tajam dan bergeraji ya. Jadi kalau terkena pantingnya ini berdarah tangan kita, kalau terkena ke tangan. Ini sekali angkatan itu ngangkat ini 25-30 kilo ya, langsung dipindahkan di kolam sebelah. Ini sebenarnya kolamnya awalnya ini ya teman-teman, untuk pembesarannya ini dipindahkan di sini karena untuk menyortir yang kecil. Awalnya disortir, dipindah di sini, dipindah lagi ke kolam pembesarannya. Tapi ini siap dipanen. Kalau ada pembeli langsung kita ambil. Ini tambah lagi nih. Coba nih ke sana, jangan ke sini. Kalau ke sini kita basah. Sentimen kayaknya ini, palek. Jebol. Nah, ini harus hati-hati pakai sarung tangan. Dia pakai
tabrak-tabrak dia. Oke. Wah, astagfirullahaladzim. Ini 40-an kilo ini terangkat. Luar biasa. Oh, begini. Kena panting. Makanya itu terlalu banyak mano. Eh, jangan kelahi, jangan kelahi, jangan kelahi. Sudah tua. Sudah. Enggak kuat itunya. Tanggapnya. Terlalu mepet. Ada banyak pernah dia kan jadi perlu. Jadi teman-teman, ikan patin yang usianya 6 bulan ya teman-teman. Satu tinggi. Pale, pakai ini aja Pale. Aku menyerokin apa? Buat kan masuk sini apa? Jangan berat-berat, Pak Le. Wah, kita disuruh mandi. Ini perkiraan pakan habis 40 karung dalam usia 6 bulan. Dengan pakan pelet ya teman-teman, tidak ada tambahan pakan lain, murni pakan pabrik yang protein sedang. Masih halus, masih halus, halus lagi. Halo ya, dikati dulu. Kita tinggal bawah itu, kalau kita tahu sih. Kan. Kita tahu tuan saja, Pak.